was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Belakon Datin Atika Suhaimi mengakui pernah terfikir untuk memiliki kehidupan sebagai suri rumah sepenuh masa seperti golongan wanita berstatus datin. Sepertinya, selepas mempertimbangkan banyak perkara, Atika atau nama penuhnya Nur Atika Muhammad Suhaimi bagaimanapun menegaskan kehidupan sebegitu tidak sesuai dengan dirinya yang mementingkan kerjaya. Pada mulanya, memang saya pernah terfikir untuk duduk rumah dengan gelaran datin, tetapi sebenarnya saya tak sesuai dengan perkara sebegitu. Sebab saya jenis sentiasa nak bekerja, saya tak kisah pun dengan kehidupan begini, dan bagi saya semua wanita boleh berjaya dalam apa jua yang mereka lakukan, tak kira sebagai suri rumah atau apa saja kerja, katanya kepada Cosmo Online hari ini. Tambah artis kelahiran Singapura itu, dia juga tidak menafikan pernah menjadikan faktor kekayaan sebelum berkawin, namun semua pemikiran tersebut berubah selepas mendirikan rumah tangga. Pada awalnya, memang fikir tentang harta benda, tapi lama-kelamaan selepas mengenali lebih mendalam, semuanya berubah. Tanpa harta pun saya boleh hidup dengan dia. Ditanya mengenai gelaran datin yang dipegang, Atika berkata, yang melakukan berbagai perkara untuk masyarakat bagi memastikan status tersebut layak untuk dimilikinya. Datin adalah satu gelaran yang terhormat dan saya masih banyak kekurangan untuk memilikinya. Jadi, apabila sudah boleh dapat gelaran itu, mungkin saya perlu lakukan sesuatu untuk menjadikannya lebih bermakna, seperti banyak menderma atau beri sesuatu kepada masyarakat. Kalau dari aspek bisnis, mungkin boleh jual sesuatu dengan harga yang mampu milik supaya semua orang boleh memberinya ujarnya. Terdahulu, Atika selamat mendirikan rumah tangga dengan Lukman dan merupakan ahli perniagaan dalam satu majlis tertutup di Cornerstone IPC Kuala Lumpur pada 21 Januari lalu. Pasangan itu dinikahkan oleh Bapa Atika Muhammad Suhaimi Muhammad Jamali dan Lukman menyerahkan mas kawin sebanyak 300 buat istrinya. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.